Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله واخواتي في الدين اعزني الله واياكم الحمد لله وجل شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pengajian kita tentang kitab tauhid dan kita masih pada bab yang ke-8, bab majaa fi ruqyah wa tamaim, bab tentang ruqyah dan jimat-jimat, jambi-jambi dan jimat-jimat. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan hadis dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk memutuskan seluruh jimat, seluruh kalung yang terbuat dari senar yang digantungkan di hewan-hewan yaitu di unta. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wa tama'ima wa tiwala tashirkun. Sungguhnya jampi-jampi, ya, mantra-mantra, wa tama'im dan jimat-jimat, wa tiwala tashirkun dan pelet adalah kesyirikan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan riwayat Abu Dawud. Saya ulangi, sungguhnya jampi-jampi ruqa atau ruqyah, jamak dari ruqyah, artinya jampi-jampi mantra-mantra, wa tama'im dan jimat-jimat, wa tiwalata dan pelet adalah kesyirikan. Hadis ini ada kisahnya sebagaimana dijelaskan dalam dengan lengkap, ya. Saya bacakan kelengkapan hadis ini. An Zainab imraati Abdullah, an Abdullah qala, dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, dan Abdullah bin Mas'ud sebagaimana kita ketahui termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi SAW, tatkala Nabi berdakwah dengan dakwah sirriyah, ya. 3 tahun pertama dakwah di Mekah ada sekitar 50 orang yang masuk Islam atau 60 orang, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi dia adalah kibar sahabat, sahabat senior. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wa tama'ima wa tiwala tashirkun. Sungguhnya ruqyah-ruqyah, jampi-jampi dan pelet adalah kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Zainab istrinya dari suaminya. Zainab istrinya Ibnu Mas'ud, dia meriwayatkan dari suaminya, suaminya dari Nabi SAW. Qultu, kata istrinya Zainab, lima taqulu hadha, kenapa engkau mengatakan demikian hal ini? Wallahi laqad kanat aini takdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi yarqini fa idza raqani sakanat. Kata istrinya, demi Allah, sungguhnya mataku bergerak-gerak, itu sakit, ya. Dan aku pergi ke si fulan, orang Yahudi, kemudian Yahudi tersebut meruqyahku, dan jika dia telah meruqyahku maka tenang lagi mataku. Faqala Abdullah, Ibnu Mas'ud mengomentari perbuatan istrinya, inna madzaka amalu syaitan kana yankhusuha biyadihi. Sungguhnya matamu tergerak-gerak itu atau sakit itu adalah perbuatan syaitan. Syaitan meniupnya dengan tangannya. Fa idza raqaha kafa anha. Kalau si Yahudi
meruqyahmu, maka setan berhenti mengganggu matamu. Innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya cukup bagi engkau wahai istriku tatkala kau mengalami gangguan tersebut, engkau membaca doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Hilangkanlah rasa sakit wahai rabban nas, penguasa manusia. Sembuhkanlah, sungguhnya engkau adalah yang memberi kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun. Jadi menghilangkan seluruh penyakit. Inilah sebab atau cerita yang lengkap dari hadis ini. Dalam riwayat yang lain, Zainab berkata, "Kanat ajuzun tadkhulu alaina tarqi minal humrah." Ada seorang wanita tua, dia masuk menemuiku dan dia meruqyahku karena ada penyakit humrah. Humrah itu penyakit yang menyebutkan wabah, yang menyebutkan warna-warna merah di kulit. Ya, maka ada seorang wanita tua yang meruqyah. Wa kana lana sarirun tawilul qawaim, dan kami memiliki tempat tidur yang apa namanya, kakinya tinggi. Wa kana Abdullah idza dakhala tanahnah wa sawwat. Abdullah kalau masuk rumah, yaitu Abdullah bin Mas'ud suaminya, maka dia atau dia mengeluarkan suara pertanda dia akan masuk dalam rumahnya. Ini di antara adab ya. Mungkin kalau ada wanita dalam rumah tersebut tidak kaget sehingga bisa menghindar dari suami yang masuk tiba-tiba ya, maka dia mengeluarkan suara terlebih dahulu ya, berdehem ya, supaya orang dalam rumah bisa tahu. Fadakhala yawman falamma sami'at sawtahu ihtajabat minhu. Satu hari Abdullah bin Mas'ud masuk ke rumahku, ke rumah istrinya, dan wanita tua ini mendengar suaranya, maka dia pun bersembunyi. Faja'a fajalasa ila janibi, maka Ibnu Mas'ud pun berdiri di sampingku, di samping istrinya Zainab. Famassani, kemudian dia menyentuhku, fawajada massa khaitin, tiba-tiba dia mendapati ada tali saya pakai. Faqala ma hadha, apa ini engkau pakai? Faqultu ruqan li fihi minal humra, ini ruqyah, jampi-jampi yang mungkin ditulis di apa, di semacam jimat, digantungkan di tanganku atau di tubuhku supaya, karena saya terkena penyakit yang membuat kulitku berwarna merah. Fajada bahu wa qata'ahu, maka Ibnu Mas'ud kemudian menarik tali tersebut, jimat tersebut, kemudian sehingga putus tali jimat tersebut. Farama bihi, kemudian dia lemparkan jimat tersebut. Wa qala, kemudian dia berkata, laqad asbaha alu Abdullah aghniya'a 'ani syirki. Sungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak butuh dengan kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya Nabi, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun, sungguhnya ruqyah-ruqyah, jampi-jampi dan pelet adalah kesyirikan. Ini dalil bahwasanya Ibnu Mas'ud ya membenci jimat-jimat ya. Bahkan tatkala melihat jimat di tubuh istrinya, langsung dia putuskan, langsung dia buang dan dia anggap itu syirik. Tanpa dia pandang bulu apa isinya, apa tulisannya, dia tidak cek dulu, langsung dia buang. Oleh karenanya pendapat Ibnu Mas'ud, jimat haram secara mutlak, baik dengan tulisan Al-Quran maupun bukan. Semuanya haram, semuanya haram menurut Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala dari Abdullah bin Uqaim radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan berbuat bertawakal kepada benda tersebut. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, ya maksudnya jimat, maka Allah akan menjadikan orang tersebut bergantung kepada benda tersebut. Dan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka dia akan binasa, maka dia akan kecewa, maka dia akan celaka. Ya, kita tidak boleh bergantung kepada siapapun, bahkan kepada diri kita pun tidak boleh kita bergantung. Makanya di antara doa pagi petang Nabi SAW, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni nafsi tarfata ain. Ya hayu ya qayyum, ya wahai zat yang maha hidup, wa qayyum yaitu zat yang bisa menghidupkan makhluk-makhluknya, ya, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu, ya, fa aslih li sya'ni kullah, luruskanlah atau perbaikilah segala urusanku, wala takil ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau serahkan urusanku kepadaku meskipun hanya sekejap matanya. Jadi
Barang siapa menyerahkan urusannya kepada makhluk, maka dia akan kecewa. Tapi gantungkanlah segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha. Nah, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah akan menjadikan hatinya bertawakal kepada jimat tersebut. Jadi ini berbahaya. Dia semakin ketergantungan, dia semakin percaya, dia semakin yakin, terkadang Allah kasih istidraj sehingga dia semakin yakin dengan jimat tersebut. Karena Allah buat dia yakin sama jimat tadi. Makanya orang kalau pakai jimat terkadang susah untuk dilepaskan. Dia merasa timbul sesuatu, dia merasa ada manfaatnya. Karena Allah menjadikan hatinya berpaling kepada benda mati tersebut, kepada jimat tersebut. Ini menunjukkan hal ini adalah kesyirikan. Hadis ini juga ada kisahnya. Saya bacakan kisahnya secara lengkap. An Isa bin Abdurrahman qaal. Dari Isa bin Abdurrahman dia berkata, "Dakhalna ala Abdullah bin Ukaim." Kami menemui Abdullah bin Ukaim wa huwa marid. Dia dalam kondisi sakit. Kami menjenguk Abdullah bin Ukaim dan dia dalam kondisi sakit. Na'uduhu, kami jenguk dia. Faqila lahu, maka ada yang berkata kepada dia, "Lau ta'allaqta syai'an." Coba kalau kau pakai jimat. Coba kalau kau pakai jimat. Maka apa komentar sahabat ini? "Ata'allaqu syai'an?" Apakah saya pakai jimat? Hah? Dia bilang saya pakai jimat. Dalam riwayat dia berkata, "Al-mautu aqrabu min dhalik." Kata dia, mati lebih dekat daripada pakai jimat. Jimat mungkin bikin saya semakin mati. Intinya begitu. Kau suruh saya pakai jimat, tambah cepat mati. Jadi dia tidak mau pakai jimat. Wa qad qala Rasulullah SAW, bagaimana saya pakai jimat, kata dia, ata'allaqu syai'an, bagaimana saya pakai jimat, sementara Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka hatinya akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Ya. Ini dalil bahwasanya pentingnya seorang mengenal sunnah. Kalau orang tidak mengenal sunnah, nanti dia berbuat kesyirikan, apalagi orang sedang sakit. Orang kalau sudah sakit, imannya lemah, akhirnya disuruh apapun dia kerjain, suruh pergi ke dukun, suruh pergi ke paranormal. Kenapa? Dia sudah bingung, enggak sembuh-sembuh. Sehingga imannya lemah. Tapi tatkala Abdullah bin Ukaim, dia tahu sunnah Nabi SAW, sahabat radhiyallahu anhu tahu sunnah Nabi SAW, maka tatkala ditawarkan jimat, dia tolak. Dia mengatakan, "Al-mautu aqrabu min dhalik," mungkin maksudnya lebih baik saya mati daripada pakai jimat. Atau dia mengatakan, jimat ini malah menyebabkan saya cepat mati. Ya. Jadi ini fungsinya kalau kita belajar. Kalau enggak belajar, banyak orang-orang awam ditawarin jimat ya pakai, tawarin ke dukun ya ke dukun, bahkan ditawarin pendeta juga pendeta. Ya benar ini, ya. Pendeta. Saya lihat ada orang sakit, nggak sembuh-sembuh, datangin pendeta, pendetanya kemudian berhaleluya. Saya lihat langsung, berdoa, rukyah sana rukyah sini. Dia bawa air satu apa? Satu botol sirup, tahu botol sirup kan? Botol sirup ABC, bukan iklan ya. Cuma saya menjelaskan ukurannya. Diisi air, kemudian dia sama dengan kita, dia baca-baca, dia tiup-tiup. Kasih sama yang sakit. Nah kalau sembuh, wah bahaya. Orang percaya sama agama tersebut. Jadi orang sakit biasanya imannya lemah. Makanya hati-hati kalau orang sakit kemudian dibawa ke rumah sakit non-muslim. Terkadang didakwahi di situ, lagi imannya lemah. Kemudian kebetulan sembuh gara-gara berobat di situ, wah bahaya. Bahaya. Sampai saya pernah dengar ada cerita. Saya dengar cerita waktu saya di Papua. Ada orang masuk Islam, ada orang habis pulang haji masuk Islam. Kok bisa habis pulang haji masuk apa? Orang habis pulang haji murtad masuk Nasrani. Kok bisa habis pulang haji masuk Nasrani? Kata mereka, karena waktu dia di Padang Arafah, dia lihat Yesus di sana, Nabi Isa di sana. Saya bilang itu saja, kenapa dia masuk Nasrani wong Yesus saja naik haji? Jadi ya, orang terkadang dibuat macam-macam. Jadi oleh karena saya katakan, orang lagi sakit imannya lemah ya. Dia melakukan apa saja, mau haram, mau ini, yang penting dia sembuh. Tapi orang yang bertauhid tidak. Lebih baik dia mati daripada memakai jimat. Lebih baik dia mati daripada melakukan kesyirikan. Dia pergi ke dukun, sakitnya sembuh, tapi imannya hilang. Imannya hilang, waliyahudzubillah. Baik. Para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal dan menolak penyakit ain. Jika yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat Al-Quran, maka sebagian ulama salaf memberikan keringanan dalam hal ini. Dan sebagian yang lain tidak memperbolehkan dan melarangnya, di antaranya Ibnu Mas'ud. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di antara kebijakannya dan insafnya dan adilnya, dia menjelaskan untuk masalah jimat yang
masalah jimat yang murni dari Al-Quran, maka ada khilaf di kalangan para salaf terdahulu. Sebagian salaf membolehkan kalau jimat murni dari Al-Quran, ambil kertas kemudian ditulis misalnya ayat Al-Quran, ya, kemudian dipakai. Ini sebagian salaf membolehkan. Tetapi sebagian salaf mengatakan hukumnya haram. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nanti akan kita jelaskan masalah khilaf ini, ya, di akhir pengajian insyaallah. Adapun ruqyah, yaitu yang disebut dengan istilah ajimat atau yang disebut dengan jampi-jampi mantra-mantra. Maka ruqyah ada dua, ada ruqyah yang syar'iyah dan ada ruqyah yang syirkiyah. Yang dimaksud dalam hadis ini sungguhnya ruqyah, maksudnya ruqyah yang syirik. Jimat dan pelet adalah syirik, maksudnya ruqyah yang syirik yang tidak sesuai dengan syarat ruqyah yang syar'i. Dan ruqyah yang syar'i, ruqyah yang diperbolehkan, yang disyariatkan, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa dari hadis-hadis Nabi SAW atau doa-doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ruqyah itu hanya boleh dengan kesepakatan para ulama kalau memenuhi tiga persyaratan. Perhatikan, ini ada tiga syarat diperbolehkannya ruqyah. Sebagaimana kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, beliau berkata, "Waqad ajma'a al-ulama 'ala jawazi ar-ruqyah 'inda ijtima'i thalathati syurut." Sungguhnya para ulama telah sepakat tentang bolehnya ruqyah jika terpenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillahi ta'ala. Yang pertama harus dengan firman Allah au bi asma'ihi wa sifatih, atau dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wabil lisanil arabi, dengan bahasa Arab, au bima yu'rafu ma'nahu, atau dengan bahasa yang dipahami maknanya. Yang ketiga, wan yu'taqad anna ruqyah la tu'athiru bidhatiha bal bidhatillahi ta'ala. Ruqyah tidak bisa menyembuhkan dengan sendirinya tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, oleh karenanya, lihat, pertama harus dengan Al-Quran atau ayat Allah atau hadis-hadis Nabi atau doa, atau doa-doa. Yang kedua harus dengan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Ini sangat penting syarat kedua. Kenapa? Sering para dukun mencampur adukan antara hak dan batil. Mereka baca kul huwallahu ahad, mereka baca ayat kursi, tapi di tengah-tengahnya ada was-was, ini bahaya. Ya, baca-baca kul huwallahu ahad, Allahus samad. Ah, ini bahaya nih, ada was-wasnya. Antum tidak paham dia ngomong apa ya. Dia ngomong apa itu enggak paham. Makanya syarat ruqyah harus dengan bahasa Arab. Ini maksudnya bagi orang Arab. Tapi kalau tidak dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang dipahami, ya. Ya, kalau dia campur adukan antara hak dan batil, maka tidak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan banyak ruqyah-ruqyah yang syirik itu dicampur adukan. Ya. Sehingga orang hanya melihat yang baiknya, yang batilnya tidak dilihat. Mungkin dia baca ayat kursi, mungkin dia baca qul huwallahu ahad, mungkin dia baca qul a'udzu birabbil falaq, tetapi di tengah-tengahnya ada was-was, ya. Ya, abrakadabra, ala kazam, ya. Apa lagi? Dan begitulah, ya. Itu kesyirikan. Jadi harus dengan bahasa yang dipahami. Oleh karena Ibnu Hajar membantah orang yang mengatakan ruqyah dengan cara apapun boleh, tidak boleh. Harus ada syaratnya. Dan syarat ketiga, harus yakin bahwasanya ruqyah itu tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tatkala berobat pada seorang ustaz, jangan dia yakin ustaz itu yang sembuhkan, salah. Tauhidnya salah kalau begitu. Dia bilang ustaz ini masya Allah kalau ruqyah ampuh, tetapi dia hanya sebab. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya tidak kepada ustaz tersebut. Hatinya tidak kepada kiai tersebut, tapi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kita berobat, ada obat dokter yang kita dengar canggih, tapi kita tahu kesemua dari Allah. Di sinilah hati kita bermain. Kita atur hati kita, benarkah kita bertauhid kepada Allah atau kita bertawakal kepada dokter? Kalau orang tidak memperhatikan hal ini, akhirnya dia bertawakal kepada dokter. Dokter ini canggih, insyaallah sembuh, tapi hatinya bertawakal kepada dokter. Artinya bertawakal kepada Allah dan mengambil sebab. Karena Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah untuk melakukan yang bermanfaat bagimu. Kita tahu dokter ini hebat, maka kita ke dokter tersebut. Jangan ke dokter bahlul, ya. Kemudian kita tahu ustaz ini kalau ruqyah hebat, kita ke ustaz tersebut. Tapi hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa amatu ma bi aidin nas min al-azaim wa talasim wa ruqyah allati la tufqahu bil arabiyyah fi ma huwa syirkun bil jin. Kebanyakan jimat-jimat dan mantra-mantra dan jampi-jampi yang tersebar di masyarakat tidak
tidak ditulis dengan bahasa Arab, tidak dipahami maknanya. Dan kebanyakan berisi tentang kesyirikan terhadap jin. Mungkin minta tolong kepada jin, jin ifrit, jin tomang, jin dan jun, ya jin siapa, ya banyak ya. Kita enggak tahu, tahu-tahu jin, enggak tahu ya. Ada sebut nama Laila, ternyata itu jin Laila, kayak bingung. Ya. Ada namanya mungkin Abdul siapa, tahu-tahu itu jin ya. Ya. Itu jin, oleh karenanya harus dipahami maknanya. Harus dipahami maknanya. Karena kalau tidak bisa minta tolong kepada jin, bisa beristighosah terhadap mayat. Saya pernah teman cerita bapaknya mau disembuhkan oleh seorang, ternyata jampi-jampinya beristighosah kepada Abdul Qadir Jailani. Ya Abdul Qadir Jailani, sembuhkanlah ini dan macam-macam. Itu syirik, enggak boleh. Jadi harus dipahami apa? Dipahami maknanya. Kalau enggak, maka tidak boleh diruqyah dengan suatu bahasa yang tidak dipahami. Adapun cara meruqyah yang syar'i bisa dengan beberapa cara yang datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama an-nafasu, yaitu dengan tiupan. Tiupan disertai sedikit sekali air liur. Air liur sedikit cuma mungkin ada apa sedikit sekali atau enggak atau tidak sama sekali dengan air liur. Dan ini dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ar-ru'ya salihatu minallah." Mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. "Wal hulmu minasyaitan." Ya, adapun mimpi yang tidak baik itu dari syaitan. "Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu." Kalau salah seorang dari kalian dalam mimpinya melihat sesuatu yang dia benci, yang tidak dia sukai, mimpi jelek, mimpi buruk, "falyanfith hina yastayqidh." Maka tatkala dia terbangun, maka dia pun meniup 3 kali. Ya. Dalam riwayat an yasarihi, dia meniup sebelah kiri. "Wa yata'awwadh min syariha." Dan dia berlindung dari keburukan mimpi tersebut. "Fa innaha la tadurruhu." Semuanya mimpi tersebut tidak akan beri kemudaratan kepadanya. Ini Rasulullah mengajarkan ruqyah di antaranya dengan apa? Meniup 3 kali ke sebelah kiri. Itu namanya nafas. Ini dalil kata para ulama, boleh seorang meruqyah dengan tiupan. Misalnya dia baca Al-Quran, dia tiup dia ya, atau dia tiup di kepala orang tersebut. Ya, ada air liurnya tapi dikit. Boleh, ini boleh. Yang kedua, at-taflu, dengan meniup disertai air liur. Ada air liurnya, sekarang lebih banyak derajat air liurnya. Tetapi tidak sampai derajat meludah. Ya. Sebagaimana dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Abu Sa'id Al-Khudri waktu ada salah seorang sakit memimpin kaum sakit, maka dia pun meruqyahnya. Dalam hadis disebutkan faja'ala yadkhulu wa yaqra. Maka Abu Sa'id Al-Khudri meludah dan membaca alhamdulillah rabbil alamin, membaca surat Al-Fatihah. Hatta laka'anna manusyita min iqal, sampai orang ini pun sembuh seakan-akan baru dilepaskan dari ikatan. Tadi enggak bisa gerak, tiba-tiba bisa terlepas dari ikatan tersebut. Padahal kenapa? Setelah diruqyah oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dia sambil baca, sambil dia tafal. Tafal itu agak ada air liurnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim, ada. Ini boleh juga ya. Ya. Mungkin agak bau tapi tidak apa-apa. Jinnya takut. Jinnya takut. Dalam riwayat yang lain, faja'ala dalam Bukhari dan Muslim, faja'ala yaqra'u bi umil Qur'an, maka dia pun baca Al-Fatihah, Ummul Quran. Wa yajmu Abu Zawqah wa yadfil. Kemudian dia kumpulkan air liurnya, kemudian dia jadi air liurnya agak banyak. Ya. Ditiupkan kepada orang tersebut, fabari'ah, maka dia pun apa? Sembuh. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, "Inna an-nafatha duna at-tafli. Wa idza jaza at-taflu jaza an-nafthu bi tarafil aula." An-nafas yaitu tiupan di bawah taflu. Taflu agak meludah. Nafas tiupan disertai dengan sedikit air liur atau tidak sama air, tanpa air liur sama sekali. Kalau enggak tiupan, tiupan disertai dengan sedikit apa? Air liur. Boleh dicoba ya. Ini ada air liur dikit. Tapi kalau tafal lebih banyak air liurnya. Coba di rumah, jangan di sini. Jadi kalau nafas itu ada sedikit apa? Semburannya dikit. Tapi kalau tafal lebih tinggi, lebih banyak apa? Ludahnya. Dan itu cara meruqyah. Model yang ketiga, meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan au utiya bihi
adalah Nabi SAW kalau beliau menjenguk seorang yang sakit atau didatangkan orang yang sakit, qal, maka Nabi berkata, adhibil ba'sa rabban nasi isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughayyiru saqama. Rasulullah hanya berdoa, wahai penguasa manusia, hilangkan rasa sakit, sembuhkanlah, sungguhnya engkau satu-satunya yang bisa menyembuhkan, dengan tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau, kesembuhan yang menghilangkan penyakit, dia tidak membiarkan sisa penyakit. Di sini Nabi SAW tidak disebutkan beliau meniup, ya, tapi beliau hanya membacakan. Jadi bisa ruqyah juga tanpa memegang, hanya sekedar dibacakan. Ini juga boleh bermanfaat. Ini juga datang dalam hadis yang lain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kata Thabit, ya Abu Hamzah ishtaqait, wahai Abu Hamzah, wahai Anas bin Malik, saya sakit. Maka Anas berkata, ala ur arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku ruqyah engkau dengan ruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, bala, tentu. Maka dia pun baca doa tadi, Allahumma rabban nas mudhibal ba's, dan seterusnya, isfi anta syafi, dan seterusnya. Dia baca dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Model ruqyah yang keempat, mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul kana yaqulil marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang sakit, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Yang artinya, dengan nama Allah, tanah dari bumi kami dengan air liur sebagian kami disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Jadi bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa maridhuna bi'idni rabbina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. An-Nawawi menjelaskan maksudnya bagaimana, kata beliau, maksud hadis yaitu seorang ya'khudhu min riqi nafsihi, dia meletakkan liurnya di tangannya, ludah, keluarkan ludahnya di tangannya, setelah itu di usbu'i sababah, di jari telunjuknya, sababah, thumma yadha'uha 'ala turab, kemudian diletakkan di tanah sampai tanah itu nempel, dia tempelkan sampai tanah itu nempel di apa, di jarinya, boleh ditempelkan dia. Kemudian fayam sahobi alal maudhi aljari, kemudian dia sentuhkan ke tempat luka, ya, awil alil, atau tempat yang sakit, luka atau yang sakit, tidak mesti luka, mungkin sakit bisul, bengkak. Wa yaqulu hadzal kalam fi halil masah, waktu dia mengusapkan sambil baca doa ini, bismillah, bismillah apa, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina, sambil dia usapkan. Ini berarti boleh meruqyah dengan menggunakan air liur dicampur dengan tanah. Namun saya ingatkan, jangan sampai kita salah paham. Misalnya mengatakan orang menjadikan dalil, hadis ini dalil bahwasanya boleh mengambil tanah di kuburan. Kata dia, tanah berkah. Lihatlah ini hadis ini. Hadis ini bukan sekedar tanah. Jadi tanah bercampur dengan air liur, bercampur dengan apa? Doa. Ya. Bukan berarti setiap tanah yang ada di kuburan Syekh Fulani jadi apa? Jadi berkah. Anda. Karena saya dapat di sebagian da'i, ada yang membantah saya, dia bantah, saya akan mengatakan bagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi Nasrani, bagaimana perkataan para ulama Syafi'iyah tentang hal tersebut, musab-musab di kuburan ini adalah bentuk dari kejahilan, khurafat dan macam-macam. Dia bantah saya dengan dalil hadis ini. Dia mengatakan dalil bahwasanya tanah itu berkah. Buktinya Nabi berobat dengan apa? Ya. Tapi keberkahan tanah tersebut terikat dengan ada doanya, disertai dengan apa? Sertai dengan air liur. Sebagaimana air liur tidak kita katakan berkah. Coba saya tiup antum pakai air liur, berkah enggak? Berkah ini karena saya baca Al-Fatihah. Paham? Saya baca Al-Fatihah. Ada air ini tidak ada berkahnya. Tapi kalau dibaca-bacain bisa jadi obat. Bukan karena airnya. Jadi jangan kemudian ada orang meninggal, wali meninggal, tanahnya jadi berkah, diambil kemudian jadi obat. Ini kebiasaan orang Syiah. Ini kebiasaan orang Syiah dan tertulis dalam buku-buku mereka. Bahwasanya tanah yang ada di sekitar kuburan Husain semuanya adalah obat. Saya enggak tahu cara minumnya berapa, makannya sesendok, 3 sendok sehari atau bagaimana. Tapi tanah yang ada di kuburan Husain itu obat. Dan ini adalah kebiasaan orang Syiah yang diadopsi oleh sebagian apa namanya saudara-saudara kita. Ya. Adapun menjadikan ini dalil tidak benar. Kalau ini jadi dalil berarti akhirnya tangan kita juga berkah dong. Tanah juga berkah, liur juga apa? Berkah. Padahal bukan itu. Padahal tanah itu tanah sembarang bisa, air liurnya siapapun bisa. Yang penting apa? Yang penting didoain.
bukan sebagai dalil, jangan dipahami berarti tanah berkah. Kalau tanah berkah berarti air liur juga apa? Berkah. Kalau gitu saya boleh jualan air liur. Berkah. Cuma salah paham. Dalilnya terlalu sempit dibandingkan dengan sisi pendalilan. Jadi wajhul istidlal, sisi pendalilan itu penting. Gara-gara salah pengertian hadis ini kemudian meyakini bahwasanya tanah-tanah di kuburan jadi apa namanya? Berkah. Kalau gitu padahal tanah sembarangan bisa. Kenapa ente harus menguruskan tanah kuburan? Tanah di belakang rumah ya, di mana juga bisa. Kalau memang itu berkah. Taib. Di antara bentuk ruqyah adalah mengusapkan tanah tangan ke tubuh, mengusapkan tangan ke tubuh. Sebagian dalam hadis Utsman bin Abil As Al-Thaqafi, bahwasanya beliau annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waj'an. Dia mengeluhkan kepada Nabi tentang rasa sakit yang dia dapati dalam tubuhnya sejak dia masuk Islam, mundu aslam. Sejak dia masuk Islam badannya sakit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allam min jasadika." Letakkan tanganmu di daerah yang kau rasakan sakit, misalnya di tangan, dia pegang. Wa qul bismillahi thalathan. Kemudian ucapkanlah bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian ucapkan 3 kali. Wa qul sab'a marrat. Ucapkan 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan aku berlindung dengan kekuasaannya dari keburukan yang aku dapati dan yang aku khawatirkan. Jadi kalau kita sakit kita boleh pegang, kita bilang bismillah, 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 a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sampai 7 kali. Jadi di antara ruqyah adalah dengan menyentuh tempat luka atau tempat sakit tersebut. Ini cara kelima. Cara keenam, ruqyah dengan membaca lalu meniupkan ke air. Ini yang biasa dilakukan oleh banyak orang ya. Setelah itu diminumkan kepada yang sakit atau diusapkan kepada bagian tubuh yang sakit atau dimandikan dengan air tersebut. Jadi dibacain, ditiupkan, kemudian ditumpahkan atau dimandikan ya, atau diminumkan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya tatkala Nabi sedang sholat, beliau disengat kalajengking. Maka beliau berkata, la'anallahu al-aqrab la tada'u musalliyan wala ghairahu. Ya, terlaknat kalajengking ya, orang sholat pun diganggu ya. Dan mengganggu juga yang lainnya. Tsumma da'a bima'in wa milhin wa ja'ala yamsahu 'alayha wa yaqra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minta didatangkan air dan garam. Kemudian Nabi mencampurkan air dan garam tersebut, kemudian beliau mengusapkan dengan air dan garam tadi sambil membaca qul ya ayyuhal kafirun qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abu Ma'syar, dari Aisyah, annaha kanat la tara ba'san an yu'awwadha fil ma'i thumma yusabbu 'alal marid. Aisyah memandang tidak mengapa bahwasanya ada air dibacain di situ kemudian ditumpahkan kepada orang yang sakit. Demikian juga para ulama membolehkan untuk diminum, seperti Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala membolehkan, Ibnu Qayyim juga membolehkan air dibacain kemudian diminum ya. Makanya terkadang di Arab Saudi ada al-ma' al-marqi, yaitu air yang sudah dibacakan. Kadang dibagi gratis saya pernah lihat di kantor-kantor dakwah. Jadi tersedia air-air di botol-botol. Ini air sudah dibacain. Orang yang sakit mereka ngambil dari situ. Sudah dibacain oleh Syekh Fulan ya. Supaya untuk berobat. Cara ketujuh ini dipersilakan oleh para ulama, namun sebagian ulama membolehkan, yaitu menulis ayat dengan misalnya dengan zaitun atau dengan sesuatu di gelas atau di mana, terus di piring misalnya, kemudian ditumpahkan air sehingga tulisan tersebut berbaur dengan air tersebut, kemudian diminum. Metode ini dibolehkan oleh banyak ulama, di antaranya Mujahid, Abu Kilabah, Ahmad bin Hanbal, Al-Qadhi Iyad, Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim membolehkan karena datang dari para salaf. Namun metode ini diingkari oleh sebagian ulama seperti Ibrahim An-Nakhai ya, dari kalangan tabi'in, Ibnu Sirin ya. Bahkan Ibnu Arabi mengatakan bahwa bid'atun minasyaitan. Ibnu Arabi kencang, dia mengatakan ini bid'ah dari syaitan. Cara seperti tidak benar. Tapi maksud saya ini khilaf di kalangan para ulama.
Kalau khilaf mending kita kita jauhi. Taib hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Dan yang lebih hati-hati kita tinggalkan, karena tidak seorang sahabat pun yang pernah melakukan cara demikian, meskipun diriwayatkan dibolehkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sebagian salaf, tetapi para sahabat tidak melakukannya. Karena cara seperti tadi hendaknya lebih baik dijauhi. Baik, kita lanjutkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala kemudian menjelaskan ya. Beliau berkata, ruqyah yaitu yang disebut juga dengan istilah ajimat, ini diperbolehkan apabila penggunaannya kosong dari kesyirikan, bersih dari hal-hal syirik. Karena Rasulullah SAW telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati ain atau senengatan kala jengking. Tiwalah adalah suatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat menjadikan seorang istri mencintai suaminya atau seorang suami mencintai istrinya. Ini pelet ya mungkin. Bukan pelet, kalau pelet biasanya kepada orang yang belum nikah, dia melet orang lain suka cinta kepada dia. Ini enggak. Ini antara suami dan istri ya. Perekat ya, apa namanya? Perekat, semacam lem kali ya. Jadi istri jadi melekat sama suaminya, suami jadi melekat sama istrinya ya. Entah suaminya yang dukunin istrinya atau istrinya yang dukunin apa? Suaminya ya. Padahal sama-sama datang kepada dukun yang sama. Hadis berikutnya dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, ya Ruwaifi, la'allal hayata tatulu bika, wahai Ruwaifi, semoga engkau panjang umur. Fa'akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu, maka kabarkanlah kepada orang-orang, barang siapa yang mengikat jenggotnya, au taqallada witran, atau dia menggunakan jimat dari senar, au istanja biroji'i dabah, atau dia beristinja dengan menggunakan kotoran hewan, au adham, atau dengan tulang hewan, fa inna Muhammadan bari'un minhu, sungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Di sini Nabi mengharamkan beberapa perkara, di antaranya mengikat jenggot, yang kedua adalah menggunakan jimat, yang ketiga beristinja dengan harusnya dengan batu, tapi ini dia menggunakan kotoran hewan yang sudah kering digunakan untuk beristinja, enggak boleh. Atau ada tulang hewan dia gunakan untuk apa? Beristinja. Zaman dulu kan tidak jarang ada air. Ya, maka ini semua tidak boleh karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas dari orang seperti ini. Adapun tidak boleh mengikat jenggot ya. Sebagian ulama mengatakan karena Rasulullah SAW tidak suka karena banyak orang mengikat jenggot karena kesombongan. Karena kesombongan. Ada yang mengatakan karena itu sombong, bentuk kesombongan. Ada yang mengatakan karena itu gayanya wanita, wanita yang suka seperti itu mengikat-ikat rambutnya apa namanya dan sampai ke bawah sini. Jadi mirip-mirip dengan jenggot. Maka jenggot tidak usah diikat ya. Tidak usah diikat. Adapun ilahnya kenapa tidak boleh, ada perselisihan di kalangan para ulama. Taib hadirin yang terhormat Subhanahu wa taala, yang terakhir kita bahas tentang bagaimana jimat kalau berisi Al-Qur'anul Karim. Pertama yang perlu kita ingat, jadi kita jelaskan ada khilaf ya, sebagian salah membolehkan namun Ibnu Mas'ud benci ya. Maka Ibnu Mas'ud waktu mencopot jimat dari istrinya tanpa tanya-tanya, tanpa lihat apa isinya, dicopot. Nah, adapun jimat yang ternyata isinya ayat-ayat Al-Qur'an namun dicampuri oleh raja-raja, dicampuri dengan bintang-bintang, dicampuri dengan huruf-huruf dan angka-angka, maka ini sepakat hukumnya syirik. Berarti dalam jimat tersebut ada bahasa yang tidak dipahami, ada rumus-rumus yang tidak dipahami. Kapan Anda dapat tulisan jimat ada bintang-bintangnya, ada, maka ini jelas apa? Syirik. Ini bukan tempat khilaf. Yang khilaf di kalangan para ulama kalau murni tulisan Al-Qur'an. Adapun tulisan Al-Qur'an tersebut ditulis di kulit bangkai, ditulis dengan darah haid, ini semua kesyirikan, tidak boleh ya. Atau ditulis dengan darah kodok misalnya. Dan ini terjadi, saya punya teman ke Afrika, dia cerita, saya ke Afrika ke tempat kaum muslimin, saya dapati mereka pakai jimat. Maka saya waktu itu kumpulkan mereka, dia cerita sama saya langsung, saya kumpulkan mereka, Firanda, dan saya bilang, barang siapa yang jimatnya murni Al-Quran tanpa ada larangan, saya kasih hadiah. Akhirnya mereka mulai buka jimat mereka, semua jimatnya bermasalah. Semua juga masalah. Ada yang tulisan Al-Qur'annya potong-potong, ada yang tulis kebalik, ada yang tulis dengan darah, ada yang tulis ditulis di kulit apa? Kulit hewan yang itu merupakan bangkai dan macam-macam. Ada yang dicampur dengan apa? Angka-angka dengan bintang, angka-angka pagar.
tinggal call. Jadi tidak ada tinggal yes dan macam-macam. Jadi tidak ada yang murni Al-Quran. Ini menunjukkan banyak orang-orang yang menipu masyarakat. Yang khilaf di kalangan ulama adalah yang murni apa? Ada kertas supaya Al-Quran diikat. Itu yang ada khilaf di kalangan ulama. Meskipun ada khilaf, namun kita katakan pendapat yang lebih kuat bahwasanya itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Namun kita tidak katakan syirik. Kita katakan hukumnya apa? Haram. Karena dia berusaha bersandar kepada Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Maka tidak dikatakan syirik. Tapi kita katakan haram. Kenapa? Karena banyak dalil yang menunjukkan akan keharaman hal ini. Ya. Yang mengharamkannya diantaranya di kalangan para sahabat, diantaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Dan ini zahir pendapat Hudzaifah bin Yaman, Uqbah bin Amir, Uqbah bin Uqaim. Tadi semua jeluskan. Semua waktu ditawarkan jimat, dia bilang tidak mau. Ya. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mencopot jimat tanpa tanya-tanya. Hudzaifah lihat jimat diputuskan tanpa tanya-tanya apa isinya. Faham? Ini menunjukkan mereka memahami jimat itu haram secara apa? Mutlak. Ya. Adapun yang bolehkan di kalangan tabi'in seperti Sa'id ibn al-Musayyib, Ibn Sirin, Atha, kemudian Imam Malik membolehkan juga. Dan ini juga pendapat Hanafiyah, pendapat Syafi'iyah. Ini juga pendapat Ibn Taimiyah. Dan ini juga pendapat Ibn Qayyim, ini juga pendapat Ibn Hajar. Kalau jimat murni dari Al-Qur'an tanpa ada yang lain maka ini dibolehkan. Namun kita katakan pendapat yang benar bahwasanya tidak boleh, hukumnya haram karena para sahabat secara umum tatkala mencopot jimat tanpa pandang bulu, tanpa melihat apa isi jimat tersebut, mereka memandang mutlak. Kemudian dalil yang kedua, Rasulullah SAW mengucapkan secara umum, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa menggantungkan sesuatu maka dia telah berbuat syirik. Dalam riwayat, man ta'allaqa syai'an hukila ilaih, barang siapa menggantungkan sesuatu dibuat bersandar kepadanya tanpa ada perincian sama sekali. Pokoknya mengatakan sesuatu dengan niat menolak bala atau menghilangkan bala maka dibuat bertawakal kepada benda tersebut. Kemudian sunnahnya kita tahu Al-Quran dibaca bukan digantung. Al-Quran dibaca dan bukan digantung. Seandainya Al-Quran cukup digantung maka mudah bagi kita. Kita mau tidur tinggal tempel ayat kursi di kepala ya. Gak usah baca ayat kursi 3 kul ya. Zikir pagi petang tinggal tempel sudah. Zikir pagi 1 menit, zikir selesai. Zikir asar 1, petang 1 menit. Karena cuma tinggal ditempel ya. Yang benar dibaca. Yang benar dibaca. Rasulullah tidak pernah mencontohkan sama sekali dengan menempel. Menggantungkan tidak pernah. Seluruh Al-Qur'an dibaca, seluruh zikir-zikir dibaca, tidak ada yang digantungkan. Makanya orang kalau mengatakan pasang ayat kursi di rumahnya supaya setan tidak masuk, percuma. Setan masuk tidak baca-baca, dia langsung nyelonong ya. Tidak baca-baca. Kalau dia baca dulu dia kepanasan, langsung masuk ya. Tidak perlu baca-baca. Makanya Ibnu Arabi berkata, "Wa ta'liqul Qur'an laisa minas sunnah." Kata Ibnu Arabi rahimahullah taala dalam kitabnya Ailatul Ahwal, ini ulama dari Malikiyah, dan menggantungkan Al-Qur'an bukan dari sunnah. Wa innamas sunnah fihi adzikru duna ta'liq. Sunnah dalam Al-Qur'an membacanya, bukan digantungkan. Kemudian hal ini juga kita mengharamkan jimat secara mutlak meskipun murni dari Al-Qur'an, kita haramkan karena ini dalam rangka menutup celah-celah. Kalau kita mengatakan boleh nanti orang pakai jimat di mana-mana. Kita mau larang, kenapa kok larang? Lihat dulu apa isinya. Ya, repot kan akhirnya semua orang, apalagi lihat ada ustaz pakai jimat, orang akan ikut. Ustaz pakai jimat. Jimatnya dua lagi. Misalnya kan, ustaz bilang, oh ini isinya Al-Qur'an. Orang mana pandang mulu? Masa ustaz tiap kali menjelaskan ini isinya Al-Qur'an? Kalau kita bolehkan akan membuka pintu-pintu orang pakai jimat. Kemudian kita akan membuka pintu para penipu. Betapa banyak orang nipu masyarakat. Sementara azannya. Menipu masyarakat. Kenapa? Ada orang datang. Ada masalah. Padahal orangnya tidak ada masalah, masalah ringan. Dia takut-takuti. Oh kamu ini kayaknya diikuti sama jin. Kamu ini ada problem kan? Begini. Dia takut. Kamu kalau gelis, oh ini ada jimat bisa menghilangkan. Ini jualan dia. Jualan. Jadi orang tersebut benar-benar ini kata Al-Hafidh Hakami, dia berkata ini syirik besar bukan syirik kecil. Kenapa sang dukun ini membuat dia ketakutan, kekhawatiran. Kemudian dia kasih solusi, solusinya apa? Jimat. Tatkala itu tawakal dia murni kepada jimat. Kata dia, apakah ini masih ragu syirik besar? Ini bukan syirik kecil lagi kalau begini. Hatinya benar-benar bertawakal kepada jimat tersebut. Dan akhirnya orang ini menipu masyarakat, ngambil harta yang banyak.
Taib hadirin, kita dengar azan, abis ini tanya jawab, baru kita sholat. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu, yang benar bahwasanya jimat meskipun dari Al-Qur'an murni itu pun hukumnya haram, dan ini pendapat jumhur atau kebanyakan atau seluruh para sahabat yang datang riwayatnya kepada kita. Ini lebih hati-hati sebagaimana kita jelaskan tadi. Oleh karenanya Nabi SAW berbicara tentang ruqyah, tidak pernah bicara tentang jimat. Rasulullah SAW ditanya tentang ruqyah oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan ruqyah ini? Kata Rasulullah SAW, jelaskan kepadaku bagaimana ruqyah kalian. Ya. Fa innahu la ba'sa bi ruqa malam yakun biha syirk. Sungguhnya tidak mengapa ruqyah kalau tidak ada kesyirikannya. Adapun jimat, Rasulullah SAW tidak pernah bertanya bagaimana jimat kalian, tidak, karena jimat memang haram. Rasulullah SAW waktu menyuruh sahabat memutuskan jimat-jimat tidak pernah disuruh lihat dulu isinya apa, tidak ada, semuanya diputuskan tanpa ada pengecualian. Ini semakin menguatkan bahwasanya jimat haram secara mutlak. Toib, ada pertanyaan. Ustaz, maaf keluar dari materi. Ustaz, saya baru ngaji sunnah dan teman-teman saya yang sudah lama ngaji sunnah sesama ikhwan jarang sekali tegur sapa, apalagi ucapkan salam dalam kurung jabat tangan, karena perbedaan suku dan golongan. Emang begitu ya Ustaz? Itu bukan ajarannya. Jadi ini enggak benar ya. Ikhwan harusnya kalau sudah sama-sama, bahkan bukan kepada yang ngaji, bahkan kepada yang selain yang ngaji juga hendaknya mengucapkan salam selama muslim. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim alal muslim sittun, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6, ya. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Dalam riwayat Muslim, kalau kau bertemu dengannya maka ucapkan salam kepadanya. Ya, jadi al-ibtida' bisalam, memulai salam. Memulai salam ini hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Rasulullah SAW tidak berkata hakus salafi ala salafi. Haknya seorang salafi terhadap salafi yang lain. Tapi Rasulullah SAW mengatakan secara umum, hakul muslim ala muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Oleh karena selama dia muslim, ya, apapun modelnya, ini hukum asal. Terkadang kita boleh meninggalkan salam kepada seorang kalau ada maslahatnya, ya, tapi asalnya selama dia seorang muslim, bahkan mungkin pelaku maksiat, mungkin pelaku dosa besar, selama dia masih muslim maka dia masuk dalam hadis ini. Hakul muslim ala muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Memang ada namanya hajar mubtadi, kita memboikot seorang ahlul bidah, tidak kita salami. Itu kalau ada maslahatnya. Kalau enggak ada maslahatnya maka tidak boleh diterapkan. Kenapa? Karena hajar mubtadi, kata Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, adalah bagian dari bernahi mungkar. Dan para ulama telah sepakat bernahi mungkar tidak boleh diterapkan kecuali kalau ada maslahatnya. Adapun kalau tidak ada maslahatnya maka tidak boleh diterapkan, apalagi semakin membawa kemudharatan. Sebagaimana Syekh Al-Albani sering menyampaikan hal ini, ya. Kalau seorang misalnya tidak salat, kemudian kita boikot, jangan bicara sama dia tidak sholat. Ya sudah, dia ciri teman-teman yang tidak sholat juga banyak. Ya. Dia tambah semakin parah. Itu yang jenggot-jenggot semua kurang ajar itu. Tidak ada yang ramah, muka sangar, jenggot sangar, semuanya sangar. Ya gimana? Jadi ini memberi salam kepada muslim ini hak, hendaknya kita lakukan. Makanya di antara tanda-tanda hari kiamat kata Nabi SAW, inna min bayna yadai sa'ah taslim al khasah. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah memberi salam kepada orang yang dikenal saja. Tanda-tanda hari kiamat. Dan itu tanda-tanda hari kiamat sudah kita lakukan semuanya. Kita hanya salam kepada orang yang kita kenal. Ya. Jadi kita memberi salam kepada siapa saja selama dia seorang muslim, apalagi sama-sama ngaji, ketemu di masjid. Ya. Sebagian orang kalau ada orang baru datang, ya dilihat dari atas bawah. Salam dulu pak, salam dulu baru dilihat. Jangan lihat dulu. Saya dulu kenapa kenal Manhajus Salam? Karena keramahan orang-orang. Saya masih ingat, saya datang di Jogja, masih jadi mahasiswa di UGM. Saya masih ingat, saya datang ke pengajian. Celana saya linting, baju kotak-kotak, warna kuning, saya masih ingat. Saya masuk di, saya mau cari tahu, itu memang saya datang ke seluruh pengajian. Islam jamaah saya datang, Islam ini saya datang, apa LDI saya datang, kemudian jamaah Islamiyah saya datang, ya, apa namanya takfiri saya datang. Salafi juga saya datang. Pas saya masuk di pengajian Salafi, semua pakai apa? Bukan jubah tapi pakai apa? Kayak baju Pakistan itu. Kemudian semua celana enggak ada yang dilinting, jenggot-jenggotan. Saya sendiri yang begitu. Saya lihat enggak ada yang seperti saya.
Tapi begitu saya masuk, saya disambut seorang dengan manisnya, ahi silakan, masya Allah. Pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya saya lanjutkan pengajian. Tapi kalau pertama sudah ini sangat, kemudian orang pakai jilbab, jilbabnya pakai sempit tidak disalam, ya bagaimana? Ya gimana ente membuat dia supaya pakai jilbab besar sementara ini tidak salami dia? Ya, akhirnya dia tidak berubah, oleh karenanya ini kesalahan ikhwan. Ya justru kita salami kepada siapa? Justru orang yang mungkin awam, justru kita lebih harus lebih hangat sama dia, harus lebih salam kepada dia agar dia dapat tertarik dengan akhlak kita dan dia dapat hidayah. Bukan dilihat dari atas ke bawah. Ini ada pertanyaan, Ustaz saya membuat lembaran makalah, tolong diperiksa, ini perlu pemeriksaan. Kalau bisa nanti apa ke salah satu Ustaz di sini, tolong dibacakan ya. Insya Allah bagus niatnya, tapi perlu dicek. Bagaimana yang dimaksud dengan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab dalam hadis? Dikatakan mereka tidak pernah diruqyah. Mereka tidak bukan tidak pernah diruqyah, mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah meskipun ruqyah syar'iyah. Tetapi kata para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kalau memang dalam kondisi darurat tidak mengapa. Ya. Sebagaimana seorang asalnya tidak boleh minta-minta kepada orang lain. Tapi dalam kondisi darurat dia boleh minta sama orang lain. Paham? Jadi kenapa? Karena menjamak dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk minta diruqyah. Dan tidak mungkin Nabi memberi ide kepada Aisyah untuk keluar dari 70.000 golongan. Paham? Jadi ini untuk dalam rangka menjamakkan. Jadi pendapat yang kuat yang disampaikan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kalau memang dalam kondisi darurat tidak sembuh-sembuh dan macam-macamnya sudah sangat parah, maka boleh dia minta ruqyah kepada orang lain dengan tetap hatinya bertawakal kepada Allah. Jangan sedikit-sedikit minta ruqyah, jangan sedikit-sedikit minta ruqyah, enggak boleh. Kita ruqyah sendiri, ruqyah sendiri. Demikian Allah taala bisawab kajian kita itu mengkafir dalam majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.